Ya, ini Lur. Ada Titanang Suseno di Rumah Sakit Kuteng, guys. Sedang nyetel rebab. Sedang jadi peniti. Peniti gamelan. Ya, ini Titanang yang tanggapannya sebagai pencipta lagu dan juga karyanya apa aja, Mas? Ya, karyanya nggak pernah naik daun. Ya, ini di era pandemi ini targetnya apa aja, Mas? Objek. Jadi peniti. Ya, apa aja sih penting halal. Halal. Iya, Mas. Terus ada lagu-lagu terbaru nggak dari Titanang? Ya banyak, cuman masih belum mau tak kata untuk apa. Pilastro. Iya, saya pakainya itu. Kalau belum naik, Pilastro aja beberapa jenis. Si super bisa langsung datang saja ke Sanggar Bima di Solo, Jawa Tengah. Nanti bisa ketemu langsung dengan Mas Danang. Ya, di Danang Suseno, Putra Kimantuk Putarsono. Ini beliau langsung yang turun bersama nanti tim pengantar antar gamelan ke Rumah Sakit Ibnu Badilangga. Proses penyetelan rebab oleh Titanang Suseno dari Solo. Peniti. Peniti. Ini langsung oleh suhunya. Titanang Suseno putra Bapak Mantep Sutarsono. Kayaknya Sutarsono pling. Masa pandemi corona. Ya. Kita harus semangat. Semangat. Tetap berat. Oke, siap. Ojo menang.
butuh kreativitas. Ini jauh-jauh dari Solo, membawa alat musik gamelan di Rumah Sakit Semar, Rumah Sakit apa Pak? Kuteng ya? Rumah Sakit Kuteng, Purbalingga. Langsung kita langsung Seno yang merakit. Ini gamelan dari Sanggar Bima Solo, sanggarnya Mas Danang. Ya, buat teman-teman yang ingin membeli gamelan silahkan bisa hubungi Ki Danang Suseno, putranya Ki Mantep Sudarsono di Solo. Suaranya persis selek. Nah, saksofon yang sedemikian susah aja dengan apa Roland ya, Roland itu suaranya yang sudah persis. Ini kita yang sedang nyetel rebab. Ini gamelan baru di Rumah Sakit Kuteng Purbalingga, karya Sanggar Bima Solo. Sanggarnya Ki Mantep Sudarsono. Dan kali ini yang sedang nyetel rebab yaitu Ki Danang Suseno, putra dari Bapak Ki Danang Mantep Sudarsono. Ini langsung disetel oleh Ki Danang Suseno dari Solo. Mantap. Pandemi. Covid. Covid 19. Jalan gabelan lah. Baru datang tadi pagi. Iya, maksudnya kalau ada penelitinya kan, kalau dia selesai, kalau ada
Kalau jepaprak cowo copot ya kalau di sana.